Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya tentunya di channel Calon Mandiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bedah ya sebuah jenis postingan yang memenuhi syarat untuk monetisasi bonus ya. Jadi monetisasi bonus ini merupakan fitur terbaru yang saat ini sudah saya yakin sudah banyak juga yang mendapatkan fitur monetisasi bonus ya. Nah, jadi di sini kita juga akan bedah ya untuk jenis postingan apa yang termasuk dalam kategori monetisasi bonus. Kita akan bedah di video kali ini. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke dalam Facebooknya seperti ini, kemudian kita masuk ke bagian monetisasi. Dan jadi untuk di Facebook ini kita bisa menggunakan dua versi teman-teman ya, bisa menggunakan Facebook profesional dan juga bisa menggunakan fanspage Facebook ya. Jadi kalau menurut saya itu lebih baik di fanspage Facebook, tetapi ya memang resikonya kita harus mencari untuk pengikut ya. Tetapi ketika kita di fanspage itu kita bebas ya, mau upload video sehari 10 kali pun nggak masalah ya. Kalau di Facebook profesional, intinya karena memang teman-teman kerabat kita itu yang paling dekat ya, biasanya kita sungkan ataupun kita malu ya ingin upload video setiap hari. Makanya dari situ saya lebih memilih di bagian fanspage ya. Jika kita rajin, alhamdulillah ya, untuk fanspage ini sudah mendapatkan iklan stream, bintang dan juga langganan. Jadi penghasilan saya juga dari iklan stream ataupun dari video panjang ya. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bedah adalah di bagian fitur monetisasi bonus yang lagi viral saat ini. Sudah banyak yang mendapatkan fitur monetisasi bonus. Nanti saya akan buktikan di akun kedua saya juga sudah mendapatkan monetisasi bonus ya. Jadi nanti kita juga bisa cek ya untuk sebuah postingan yang memenuhi syarat monetisasi bonus ya. Ini buat teman-teman yang belum mendapatkannya, nanti bisa dicek saja ya. Jadi intinya di sini untuk monetisasi bonus ya, harapan kita ya monetisasi bonus semoga tetap bertahan untuk di akun kita ya. Karena memang untuk monetisasi bonus ini masih dalam proses pengembangan ataupun masih dalam proses pengujian ya. Ya, karena memang masih dalam proses pengembangan ataupun dalam proses pengujian, tentu ya takutnya nanti untuk monetisasi bonus ini hanya sementara saja ya. Jadi ya tentu semoga saja untuk monetisasi bonus buat teman-teman sudah dapat ya, semoga tetap bertahan ya. Karena di sini memang lagi proses pengujian ya. Jadi belum resmi dikeluarkan, hanya beberapa kreator saja yang sudah mendapatkannya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian monetisasi bonus seperti ini. Jadi untuk monetisasi bonus ini dengan syarat kita bisa mendapatkannya ketika kita rajin posting konten asli ya. Nah, itu memang syarat utama dari monetisasi bonus ini. Dan tentu di sini setelah kita masuk di bagian monetisasi bonus, untuk kriteria kelayakan di sini khusus undangan ya. Nah, jika teman-teman baru mengaktifkan mode profesional, jika memang sudah memenuhi syarat, maka biasanya dalam jangka 2 hari di bagian bawah di sini nanti untuk monetisasi bonusnya bisa muncul jika memenuhi syarat ya. Nah, jika kita baru mengaktifkan mode profesional kemudian dalam jangka 2 hari belum muncul, artinya kita belum memenuhi syarat untuk monetisasi bonus ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini dapatkan akses lebih mudah dan sederhana untuk di bagian monetisasi bonus ini. Ya, karena kita tahu monetisasi bonus ya untuk jenis-jenis yang memenuhi syarat itu lebih mudah dibanding kita upload-upload video panjang ya. Karena di sini untuk monetisasi bonus itu teks itu termasuk monetisasi bonus ya. Jadi teks foto itu cukup kita foto cepret-cepret saja dari kamera kita ya, itu termasuk monetisasi bonus. Bahkan nanti juga bisa muncul dolarnya ya, dengan hanya upload foto saja ketika sudah dimonetisasi bonus maka nanti akan muncul dolarnya ya. Kemudian juga teks juga sama ya, kita buat status juga nanti muncul dolarnya. Jadi seperti itu. Jadi untuk dimonetisasi bonus ini lebih dipermudah lagi. Makanya harapan saya ya, harapan kita semua agar nanti monetisasi bonus walaupun dalam masih dalam proses pengembangan ataupun masih dalam proses pengujian ya, harapan kita semua karena monetisasinya lebih mudah ya, harapan kita ya tetap bertahan saja teman-teman ya. Nah, sebagai bukti saja di sini di bagian iklan stream saya juga sudah mendapatkan penghasilan untuk bukti gaji ya dari Facebook. Dan ini sebagai motivasi saja buat teman-teman semua ya, bahwa di Facebook ini kita bisa dibayar ya. Nah, ini sebagai bukti saja. Kita masuk di bagian pembayaran, kita masuk di bagian transaksi seperti ini. Nah, teman-teman bisa cek di sini ada 2,76 dolar ya. Ada 1,1 dolar, statusnya sudah hijau dan sudah dibayar. Di sini ada 1 dolar, ada 1,40 dolar, sudah dibayar, ada 80 dolar ya.
Nah, jika statusnya sudah hijau, sudah dibayar seperti ini, artinya sudah masuk via rekening bank kita. Tidak. Kita menggunakan bank. Jadi metode pembayaran di Facebook ada dua versi, ada PayPal dan juga via rekening bank. Ini sebagai motivasi saja buat teman-teman semua ya. Oke, selanjutnya kita masih membahas di bagian fitur monetisasi bonus. Apa saja sih jenis postingan untuk dimonetisasi bonus ini yang memenuhi syarat untuk monetisasi bonus? Nah, kita akan bedah di video kali ini dan saya akan masuk ke dalam akun kedua saya, teman-teman. Pastikan jangan di skip, tonton sampai akhir. Oke, nah di sini saya sudah berhasil masuk ke dalam akun kedua saya, teman-teman. Nah, di sini sudah dapat monetisasi bonus dan juga monetisasi bintang ya. Nah, selanjutnya untuk apa sih sebuah postingan yang memenuhi syarat monetisasi. Di sini kita klik saja di bagian monetisasi bonus seperti ini, teman-teman ya. Nah, di sini ada kinerja sedang berlangsung ya. Jadi ada kinerja sedang berlangsung, kita klik saja seperti ini. Nah, di sini ada 0,05 dolar, teman-teman ya. Jadi statusnya di sini untuk foto ini sudah ada dolarnya ya, 0,01 dolar ya per foto, teman-teman ya. Jadi di sini untuk totalnya ini sudah 0,05 dolar. Enggak masalah, kecil ya. Jadi segala sesuatu itu memang berasal dari yang kecil ya. Jadi nanti kalau kita rajin upload ya, semoga saja bisa cepat mendapatkan dolar ataupun gaji dari Facebook ya. Semua juga sama, berawal dari hal kecil. Jadi kita harus menghargai walaupun 0,01 yang gak masalah ya, dikumpulkan yang namanya sedikit-sedikit nanti bisa menjadi bukit ya, seperti itu teman-teman ya. Tinggal kita kumpulkan saja, nggak masalah 0,01. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya. Jadi pembayaran bonus ini harus 100 dolar. Ya, kemudian di sini kita klik saja di bagian pelajari selengkapnya seperti ini. Nah, di sini ada 5 jenis kalau nggak salah teman-teman ya. Ada 5 jenis postingan yang memenuhi syarat untuk monetisasi bonus ya. Nah, di sini kita masuk di bagian program bonus ya, jumlah jangkauan, tanggapan, berbagi, dan komentar di postingan Facebook yang memenuhi syarat ya. Selanjutnya untuk jenis postingan yang memenuhi syarat monetisasi bonus ini mencakup yang pertama adalah foto publik, kemudian teks ya, kemudian video siaran langsung, video pendek, dan juga video panjang ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk kecuali ini ada reel dan juga cerita, sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Jadi yang mencakup fitur monetisasi bonus yang memenuhi syarat monetisasi bonus ya, untuk postingannya itu ada foto, kemudian ada teks, ada juga video siaran langsung, video pendek, dan juga video panjang, kecuali reel dan juga cerita. Jadi reel dan juga cerita ini tidak dalam kategori postingan yang memenuhi syarat monetisasi bonus ya. Jadi yang memenuhi syarat kategori untuk monetisasi bonus ada 5 saja. Ada foto, ada teks, ada video panjang, video siaran langsung, dan juga video pendek ya. Dimana untuk video pendek ini artinya bukan video reel ya. Jadi video biasa yang kita upload di bagian postingan biasa ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi peluang untuk meraih bonus ekstra satu kali berdasarkan pemenuhan syarat dan ketentuan yang ditunjukkan dalam tawaran Anda ya. Intinya di sini untuk peluang untuk meraih bonus ekstra satu kali saja, teman-teman ya. Harapan kita ya semoga juga untuk bonus ini tetap bertahan ya. Tetap bertahan agar nanti kita juga bisa mendapatkan monetisasi dan mendapatkan penghasilan dari monetisasi bonus ini ya. Nah, oke, itu harapan kita semua ya. Dan oke, buat teman-teman yang mungkin baru menjadi kreator di Facebook ya, bisa cek-cek saja video saya, sudah saya bahaskan untuk tips-tips ataupun di bagian pembayaran Facebook, penghasilan Facebook itu sudah saya bahas ya. Jadi pastikan jangan di skip ketika nonton video saya, teman-teman ya, biar nanti juga teman-teman bisa paham ya. Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk jenis postingan yang mencakup syarat untuk monetisasi bonus. Ada 5, ada foto publik, ada teks, video siaran langsung, video pendek, dan juga video panjang. Ya, serta di sini itu saja teman-teman ya. Kemudian kecuali reel dan juga cerita. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.